Daripada adunan idli tadi, setelah membahagikan adunan tersebut bahagian. Jadi bahagian yang satunya lagi saya gunakan untuk membuat dosa. Dan ini adalah hasil yang saya dapat tadi daripada adunan yang sama juga, cuma adunan untuk membuat dosa saya tambahkan lebih banyak air dan ia lebih cair. Sekarang kita mau cuba dan saya gunakan kuah sate. Sepatutnya menggunakan peanut chutney, tapi saya tak malas nak buat. Saya makan dengan apa yang ada. Okay, cicak setuju. Sekarang kita mau cuba. Kita ambil satu potong. Ini. Kita makan. Sedap juga. Boleh lah. Okay. Cukup sampai di sini. Terima kasih kerana sudi menonton. Thank you.
Thank you for watching.